Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Apa kabar teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun berada Semoga tetap sehat walafiat dan tetap olahraga Kali ini di meja saya ada raket dari Haikua Keluaran terbaru dari Haikua ya, teman-teman ya Setelah kemarin ngeluarin Duramax versi 2 Kemudian kaosnya Web Pro Terus berlanjut main sebuah raket reguler teman-teman ya, teman -teman, ya. Sebelumnya terima kasih buat Haiko yang udah menjupot channel saya dan mengirimkan raketnya untuk mereview dan semua yang support channel saya yang udah subscribe dan komen terima kasih semuanya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan lancar rezekinya sebelumnya saya kenalin dulu ya ini Haiko ini adalah merek lokal yang ada di Jatimur pabriknya teman-teman ya dan produknya ini sudah berkualitas internasional dalam dunia bulu tangkis. Produk-produk Lego -produk ini termasuk dengan harga-harga yang terjangkau, teman-teman, ya tapi kualitasnya tetap terjamin. Oke, langsung aja kita ke raketnya. Nah, kemarin saya dapat kiriman ini untuk tipnya sendiri, Factor Pro Z, ya teman-teman, ya, untuk raket kemudian karet tipis dan senar iso 66 titanium tentunya Oke okay. raketnya sendiri ini ada lima warna pilihan teman-temannya sedangkan aku memilih yang Fighter Pro Z8 ini ada lima pilihan warna teman-temannya dengan berat Lima warna ini diantara 81 gram dan 89 gram, sedangkan yang ini Z8 ini beratnya 83 gram. Kemudian untuk yang pertama itu tipenya Z3 ya, ya Saya belum punya untuk yang lainnya. Z3 dengan warna biru oranye, shaftnya fleksibel, kemudian Z5 warna putih oranye shaftnya juga flek medium bukan fleksibel sama medium kemudian Z7 warna ungu kuning dengan shaftnya fleksibel kemudian Z8 yang saya pegang ini warnanya merah dengan shaftnya yang steep kaku yang terakhir adalah Z9 dengan warna biru hijau dengan shaftnya yang steep juga Ya. oke okay. langsung aja kita ke spesifikasinya raket yang saya pegang ya untuk endcap nya si ini karbon ya temannya. -teman. ini di sini karbon ya temannya. -teman. kemudian untuk gripnya sendiri nah ini putih keren ya teman, -teman ya warnanya putih di sini ada hologramnya di sini tertulis 83 gram dengan blend pointnya 295 mm untuk siap sendiri kaku ya coba ya ini kaku temannya -teman. ini kaku kemudian tebal atau lingkaran shaftnya ini 7 mm teman-teman slim shaft termasuk slim teman, teman ya di sini untuk tijonya normal seperti raket-raket pada umumnya nggak ada yang aneh frame-nya ini box frame teman-teman ya. Box frame dan di sini metric headset seperti raket-raket Echo yang lain di sini ada tulis metric headset. Lalu switch supportnya nya ini lebih besar. Nah, ini switch supportnya nya lebih besar teman-teman ya. Kelebihan raket ini dari tipe Vector Pro Z itu dengan 5 pilihan warna, desain yang sporty dan kekinian teman-teman ya. Kemudian pilihan shaft yang flexibility ada medium, ada flex dan kaku teman-teman ya ataupun stiff. Kalau saya pegang ini heavy teman-teman ya, saya pegang ini heavy teman-teman ya, berat dan lebih berat di frame-nya sini. Tapi aku nanti coba kalau udah pasang senar nanti aku review lagi, lagi setelah pemakaian beberapa kali teman-teman ya. Nah, di sini ada tertulis nih. Keren nih gitu, namanya. Factor. Kalau untuk ini sih ini buat raket ofensif tuh ya. Buat raket serang ya. Kalau dari namanya. Ini tertulis fighter Desainnya yang keren. Nah, ini. Merah dengan kombinasi warna putih hitam. Hmm, fighter. Pro Z8 maksimal 32 lps Oke, itu aja review fisik dari saya untuk sementara nanti aku akan review lagi setelah pemakaian beberapa kali di outdoor maupun indoor. Terima kasih sekali lagi buat Equa yang sudah mensupport channel saya dan semua teman-teman yang sudah subscribe dan komen ataupun like di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.